Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini siang hari ya, dan cuacanya alhamdulillah mendung panas. Tapi ini tadi tuh mendung-mendung ya, cuman tanahnya udah kering lagi. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lonto Channel dan Bain Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan nih mejanya digeser ya, soalnya kemarin tuh tiba-tiba ada yang patah talinya, terus nih apa itu namanya, gerojok airnya. Kayaknya kemarin tuh udah dibenahin, cuman apa itu namanya, apa sini untuk sing rung diganti apa sini talang. Talangnya belum diganti, hanya dibenahin aja ya kemarin tuh. Alhasil hujan malah terocoh lagi. Soalnya hujannya subur pol di ini. Persiapan bumbunya udah siap ya. Nih cabenya, jangan coba-coba kalau nggak suka pedes. Kalau di sini udah terbiasa ya, jadi cabai segini tuh ya kayaknya hanya ya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu pedes amat. Enggak, kita tambahi lombok hijau. Kurang pedes, masih meledos lagi. Tapi jangan coba-coba ya, soalnya kalau yang nggak suka pedes ini, wih bener-bener asli pedes banget loh. Kayak Koko kemarin, nggak suka makanan di sini, katanya kepedesan. Nggak suka pedes ya. Wong waktu rewang di tempatnya Mbah, hajatnya Bu Udrik, tuh Yuni yang suruh masak ya. Saya tuh ngicipin pedes aja nggak loh, kayak gimana ya, sumer aja. Kayaknya enggak ya, kayak sumer gitulah ya, enggak terlalu pedes. Tapi orang-orang bilangnya, pedesnya enggak umum. Soalnya ini padahal licik lah, mungkin kayak tapi ngomong-ngomong jadi pedes. Katanya pedes banget. Tapi katanya lo ya. Kalau saya sendiri yang ngerasakan ya cuman biasa-biasa aja. Ini nanti mau masak nih teman-teman ya, sayurnya. Ya, tongkolnya dibuat sayur ya. Nih, kalau ini asli tongkol besean ya, cuman besean. Tongkol tapi besean. Sama namung piye itu? Jadi tongkol asli tongkol tapi besean. Dibesei. Ternyata baunya amis. Masa? Saya tapi setelah pegang amat. Saya cium kok teles-teles, saya cium amis ternyata. amis deh, baik. Kurang terima sih, cium lagi. Nah, wes cukup. Sayurnya kemarin alhasil kalau blenderang rebungnya udah habis ya, tinggal ini aja. Saya tadi mau sarapan tuh kayak nggak tega. Soalnya kalau segini tuh kayak saya kurang ya sayurnya. Ternyata rasanya enak setelah di apa itu? Digodok sama tuh bukan anu ya, bukan lempungnya loh ya. Tadi ada yang komen, saya belum sempat balas ya. Apa itu namanya, godoknya itu bukan pakai lempungnya, lempungnya cuman pembuatannya tuh gini. Cerita nih, kita cari tanah. Tanah itu dikasih air, kita aduk-aduk. Habis itu kita saring, cuma airnya saja. Nah, tinggal airnya. Ya disaring dulu, nggak langsung di apa tuh sok gitu, nggak ya, langsung disaring dulu, cuma airnya saja yang dibuat ngerebus. Kalau sudah direbus sudah matang, itu ditiriskan, nyucinya tuh nggak 1-2 kali sampai bersih. Itu kayak air butek gitu aja ya. Jadi nanti kalau nggak ada lempung ya cari aja air yang butek tuh udah ada lempungnya ya. Terus bumbunya cuma iki aja. Bumbunya iki ae teman-teman ya namanya. Iki ae. Sebenarnya di rumah ada maktum sama Mbak Arin ya. Tuh maktum di sana ya kelihatan. Kalau Mbak Arin nggak kelihatan ya. Tuh. Oh tuh Mbak Arin kelihatan tangannya tuh. Oh Mbak Arin sama maktum ya. Ngopi, baru lagi ngopi di rumah ya, alhamdulillah setiap hari di sini tamunya selalu rame. Loh ditambahin lombok nih. Ternyata masih kurang teman-teman ya. Nih cabai hijaunya ini, jadi bukan sayur tongkol ya, soalnya tongkolnya cuma ada 4 biji, jadi namanya sayur cabai
blunteng. Sayur cabai blunteng. Bisa ditiru lah ya. Ini biar gak kegerus, saya ambil lagi. Duduk. Nah. Akeh po titik. Yo sembarang. Sembarang. Kok sembarang? Yo tak akeh titik gak apa-apa, sebenarnya gak digerus lah. Ora no. Ora digerus gak apa-apa. Akeh gak apa-apa. Apa ya? Ini nanti dijujul namanya sayur cabai blunteng ya. Lah soalnya cabainya merah sama hijau kan blunteng. Merah, hijau, kuning, kelabu. Ini kucingnya. Tapi sayangnya ini gak mau diajak gojekan. Itu biar diselesaikan dulu aja. Saya tak nungguin di sini. Dan itu dia teman-teman ya. Udah mateng. Udah digerus tadi bumbunya ya. Dan ini gorengnya juga udah, belum digerus ternyata. Tuh, lah cabai ini apa tuh? Ini kondisi hijau. Yo, karetnya nih, karet apa jenis? Misah ini ya. Tuh tongkolnya. Tinggal goreng itu aja ya, yang lain udah digoreng. Terus nanti campurannya nih, petainya. Ini agak meledak-ledak ya, soalnya. Yang mendas. Terus satu apa nih? Nganu nih, kunyit. Kunyitnya lah rasi kok. Itu tak, tuh nganu pura. Tomat pura? Enggak jadi dikasih tomat ya. Tomatnya di sana. Bledos-bledos. Kakean to. Apa nih? Umil. Paling kakean paling. Santannya juga udah disiapkan ya. Apa di penyet-penyet ngono nggo nanti ngejeri. Ora sah, aja. Aja diceplusi ae. Kulit penyet-penyet akhirnya poh pedes no. Terlalu pedes nunggu. Soalnya banyak banget ya. Jadinya biar enggak terlalu pedes, terus kalau kurang pedes garek ngetos. Biar aman lah ya, cari aman juga. Nanti kalau semua diulek, rasanya malah mantep kok lek pedes. Super pedes. Kasih gula. Diwalek sik. Sing kuwi gorenganune ndase. Lek ora kuwi kok ora mateng antek kancane. Wassalam. Ledakannya lumayan kenceng. Mateng dong dasi, aku baru tuh dasi mateng. Bu, tau si kari kurang gak? Tau si kari kurang? Kurang. Baik. Kari kurang lemak. Yo ora to. Apa wong kuwi nganu wae. Apa ne? Tongkol besean no. Oh iya, Ding. Lemak kok dicigari. Kalau tongkol besean tuh kalau dicigari malah hancur ya. Iya. Akhirnya goreng utuhan. Apa nih? Pete ini toh. Jadi ini berasa pete ya. Biasanya tuh kalau langsung di kalau dicampur sama bumbunya tuh digoseng atau gimana, petenya kurang berasa ya. Kayak wis mateng lah, kayak ya. Wis katon apa, Cik Las? Oh, iya wis ya apa-apa. Sudah dipindahkan ke wajan yang satunya ya. Segone isik toh? Nasinya masih tinggal makan aja cuman. Waduh. Aduh, kena tanganku masalah. Aduh, kebedos-bedos. Minyak wis dijunjung kok geni barang kok yo sik gelem bledos ape. Duh, aduh. Minyaknya kurang ajar. Panas siram yang ngenai. Nak pelepas. Kaget saya. Ini teman-teman ya. Tongkolnya tadi orang tak tahu nganu kok anu sene. Gosong. Gosong tenan lho, rata-rata pisan ten. Idik. Enggak percaya. Yo mati. Yo mati. Nih, bumbunya ya tadi. Spesial. Iki kesukaan keluarga. Tongkolnya cuman tongkolnya cuman segini, tapi cabenya luar biasa. Santannya aja lho cuman segitu ya. Yang kalau akan enggak enak no, rasanya. Pokoknya jos banget. Tuh teman-teman ya. Rasanya kayak apa ya? Yo nih. Jangan. Yo ngerti. Nah, iya. Soalnya ini namanya juga sayur. Kok jangan? Ini teman-teman ya. Cabenya hijau kelihatan melemas-melemas, cabenya merah bikin menggoda di lidah. Pokoknya jangan jos banget lah. Tinggal nunggu matangnya. Kulupan apa? Apa? Eh,
bayam, pol-pole. Jenenge sapa? Daun singkong. Daun singkong wis dirai mae ya. Wisan. Pepaya. Pepaya santene kaya kurang titik to. Santene kurang titik piye? Koyoke lho. Heeh. Kok enggak kuning ya nganuku, Mang? Apa jenenge? Kuning ta? Heeh. Masa kuning lom. Ngono enggak kuning juga sih. Wis ngono ae enggak apa-apa. Yang penting udah kelihatan butek lah ya. Oh, wis muat banget. Kok koyo apa masalah? Koyo apa gitu sih? Penampakannya koyo apa? Ini di sini udah mulai mau turun hujan lagi ya, udah gluduk-gluduk. Ya alhamdulillah. Gemuruh lagi alhamdulillah. Oh ya teman-teman, saya mohon maaf ya, videonya tak akhir sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lonto Channel dan Baik Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sedang sakit. Moga-moga cepat sembuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.